Dilansir dari Banjarmasin Post, video syur atau video mesum mirip Gisela Anastasia beredar dan viral. Mantan istri Gading Marten membawa-bawa nama Wijaya Saputra alias Wijin. Gisela Anastasia alias Gisel lagi-lagi mendapat sorotan lantaran video mesum yang pelakunya disebut mirip dengan mantan istri Gading Marten itu ramai diperbincangkan. Video viral itu beredar di medsos. Video syur mirip Gisela Anastasia dengan seorang pria beredar di sosial media sejak kemarin, Selasa, tanggal 22 bulan 10 tahun 2019. Benarkah itu mantan istri Gading Marten? Dilansir Kompas.com, Gisel sudah memberikan pernyataan terkait video dewasa yang mirip dirinya itu. Kekasih Wijaya Saputra ini sadar jika hal ini memang sudah menjadi resiko sebagai seorang selebriti. Belum lagi banyak pihak yang ingin melihatnya jatuh atau mencari keuntungan. Enggak marah, sih, justru, ini apaan sih gitu. Tapi kan memang gimana ya, saya enggak bisa suzon gimana, tapi yang namanya publik figur. Pasti ada aja yang berusaha menjatuhkan atau berusaha mencari keuntungan, ungkap Gisel. Gisela Anastasia berani memastikan jika video syur yang beredar bukanlah dirinya. Saya bisa memastikan itu bukan saya. Cuma ya sedih sekali, papar Gisel. Lebih lanjut Gisel mengaku tidak mau gegabah, sebisa mungkin ia menjaga ucapannya agar tak salah bicara. Ya, saya tahu diri saya. Menurut saya itu bukan saya. Tapi juga bukan yang kayak gegabah, maksudnya gimana sih? Ya kalau saya salah ngomong takutnya orangnya makin aneh. Tapi itu bukan saya yakin sekali, kata Gisel. Gisel pertama kali mengetahui video tersebut dari kerabat dan manajernya. Wanita 28 tahun ini juga menyayangkan jika ada pihak yang langsung menyimpulkan jika sosok dalam video syur tersebut adalah dirinya. Ia tahu saya sudah tahu dari kerabat sama manajemen saya juga, sudah cek juga. Yang pasti sedih, karena saya yang tahu diri saya sendiri. Saya tahu saya gimana, pasti akan ada banyak pihak juga yang mungkin akan langsung menyimpulkan gitu, tanpa cari kebenarannya. Jadi ya, saya sedih sekali, tapi itu bukan saya sih, kata Gisel.